Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan tampilkan 10 bambu unik yang paling disukai oleh para pecinta bambu unik. Yang pertama, ini ada bambu kurung Songgo Buwono. Bambu ini juga sangat langka. Dan bambu kurung Songgo Buwono dipercaya mempunyai tuah yang luar biasa. Menurut mereka, bambu kurung Songgo Buwono bisa untuk menghalau makhluk-makhluk gaib yang ingin mengganggu kita. Dan yang kedua, ada bambu Nogo Satru. Bambu Nogo Satru ini, tapi dengan bambu ini kita harus hati-hati kawan, karena menurut banyak faktor dan banyak para kolektor bambu dan para pakarnya, menurut mereka bambu Nogo Satru ini sangat disukai oleh Mbak Kunti. Hati-hati teman kalau yang mempunyai bambu Nogo Satru. Biasanya Mbak Kunti paling suka dengan bambu ini. Kuntilanak kata mereka. Putar ya. Oh, itu. Ini Kang. Kapal keruk ini. Jalu. Ini ada bunga bambu. Bunga bambu juga cocok dipergunakan untuk media pelet dan sebagainya yang sifatnya pengasih. Dan ini juga ada bambu petuk jalu. Bambu petuk jalu ini menurut pakarnya ini sebagai perisai dan senjata, juga mempunyai tuah yang sangat luar biasa. Dan yang ini bambu carang gantung. Bambu carang gantung ini juga mempunyai bentuk yang sangat unik. Bambu ini mempunyai carang yang banyak atau ranting yang banyak yang bergelantungan di antara ruas sebelah atas dan sebelah bawahnya. Dan bambu carang gantung ini sangat dipercaya mempunyai tuah yang luar biasa untuk sebagai sarana tolak balak bagi yang mengerti dan yang mengetahuinya. Walau a'lam bisawaf. Semoga Anda tidak salah menafsirkan tentang tuah-tuah bambu tersebut. Dan yang ini ada buluh perindu bambu atau usus bambu. Buluh perindu atau usus bambu yang berbentuk seperti pedang dan benang yang besar ini mempunyai tuah juga luar biasa. Menurut mereka, jenis buluh perindu yang ini mampu untuk menghalau kekuatan-kekuatan gaib atau energi-energi buruk yang ingin mengganggu kita dan menyatroni tempat-tempat kita. Wallahu a'lam bisawab. Silahkan Anda mengkaji sendiri. Dan yang ini adalah bambu rajut. Bambu rajut adalah bambu yang mempunyai ranting masuk ke dalam batang pokoknya namun tidak tembus. Dan bambu rajut ini juga sangat langka, juga dipercaya mempunyai tuah yang berbeda dengan yang lain.
Ini ada bambu kendit. Bambu kendit adalah bambu yang mempunyai ruas agak berdekatan, namun yang sesungguhnya yang satunya itu bukan ruas, namun proses alam yang menyerupai ruas. Dan pada umumnya dipercayai bambu kendit ini mempunyai tuah pemikat yang luar biasa, sangat cocok untuk para sales, penglobi-lobi, dan sebagainya. Ini juga termasuk buluh perindu bambu, namun buluh perindu bambu yang kecil-kecil seperti ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang seperti ini, menurut mereka hanya khusus sebagai sarana pengasihan saja atau sarana penglaris bagi para pedagang, itu menurut mereka. Nah, itulah 10 bambu yang kami tampilkan untuk Anda. Tentu saja dengan berbagai macam khasiat dan manfaat, dan khasiat dan manfaat tersebut juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.